Hai Mam, Shalom, Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat-sehat ya. Amin. Saya mau share kegiatan saya pagi ini ya Mams. Ini dapur saya masih berantakan ya, masih banyak cucian piring, masih juga ada cucian piring hasil kemarin ya, yang belum sempat disimpan dalam lemari. Hari ini Pak Suami akan ke pasar ya. Kebetulan Pak Suami masih libur, jadi hari ini Pak Suami akan ke pasar. Ayo, siapa yang suaminya rajin ke pasar kalau lagi pada libur? Saya paling mager kalau beresin hasil cucian piring begini ya, Mams. Makanya sering sampai 2 hari baru saya beresin. Makanya menumpuk banyak ya, Mams. Tapi jangan ditiru ya. Pak Suami lagi nyatet apa yang mau beli di pasar ya. Masih ada juga cucian piringnya ya. Jangan bosan ya, Mam. Ini ada sampah, mau taruh di tempat sampah dulu ya, di depan. Sebelum cuci piring, mau tuang air minum dulu ya. Setiap hari saya masak air minum ya, Mams. Lanjut cuci piring dulu. Ini hasil belanjaan Pak Suami di pasar pagi ini ya. Ada sayur labu siam, ada sayur labu, ada kacang panjang,
sayur dedi, rempah-rempah campur, daun salam, ada tomat dan ada cabai keriting. Ada daun jeruk, ada jagung manis, ini mau dibuat perkedel ya. Ada juga serai, gula merah, ada ubi kayu, parutan kelapa, mie basah. Nah, ini hasil belanjaan ya hari ini untuk satu minggu ke depan. Ini juga ada ikan ya, tapi ikannya ikan yang kecil-kecil. Saya juga lupa ikan apa ini namanya. Saya mau bersihkan dulu ya. Lanjut mau buat lemon juice dulu ya. Ini requestnya Pak Suami. Kebetulan siang ini cuacanya sangat panas, jadi lebih segar kalau dibuat lemon juice ya. Sekalian menghargai cuacanya ya. Apalagi ditambah es batu, pikirannya langsung seger. Sampai di sini dulu video saya ya. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. God bless.